hari ini kita lagi ada kegiatan promosi buat Magic Hour series kedua yang tayang di Netflix. Sekalian kita meet and greet dengan Tod, dan tadi juga kita preskon beberapa, kita cerita sedikit proses dan tujuan kita tayangin ke Netflix sih. Jadi kegiatan kita itu buat Magic Hour series kedua. Sisi yang kedua ini lebih berat, jauh lebih berat daripada yang pertama. Kita konflik aku sama Yunita, Mita namanya, karakternya Mita yang pernah sama Yunita. Kita tuh konfliknya tuh jauh lebih dewasa lagi daripada yang season pertama sih. Jadi konfliknya kita pasti lebih berat, jauh lebih berat daripada season pertama, dan kita terusin dari season pertama gitu. Jadi apa ya, mengkelarkan ceritanya, soalnya kan cliffhanger banget kan season 1. Season kedua ini kita benar-benar tuntaskan ceritanya mereka berdua. Kita ada beberapa scene yang sama aku sama Yunita yang honestly pasti penonton akan sangat shock banget. Aku aja shock pas bacanya ya, dan menurut aku itu memang sangat sedih banget sih. So ya pasti penonton akan sangat kaget gitu dengan niat semelo apa kita bisa membuat ceritanya gitu dengan karakter ini. Soalnya sih aku nggak terlalu bisa ceritain, tapi kalau yang sudah nonton season pertama kan ceritanya Yunita, Mita dan Tegar yang sudah terakhir, kita itu punya konflik yang lumayan apa ya, sebenarnya aku nggak bisa terlalu spoiler ya, yang penting ada berita yang buat Yunita yang sangat berat deh pokoknya buat Yunita nonton ya pasti kalian akan sih shock ya, tapi sih nggak sih, makanya kan kita season 2 ya, so karakternya kan juga kita ada waktunya sih. Jadi ini lebih ke gimana kita terusin aja seperti kita nggak nungguin selama setahun. Soalnya kan ceritanya tuh benar-benar kayak satu hari setelah season 1. So kita coba untuk benar-benar dapetin emosi yang sama dari season pertama. Apa film, web series juga sekarang bisa dibilang jadi layar kaca juga sih. Soalnya kita ada beberapa kan yang bisa langsung ke TV gitu, so ya untuk sementara aku memang syuting itu aja. Untuk season 2 ini cuma di Jakarta aja. Jakarta dulu, tadinya season pertama kita ke New York segala, tapi New York sekarang cuma di masa lalu gitu. Sekarang ada 2 minggu lah, 3 bulan sih, soalnya memang ya jauh lebih lama lagi daripada syuting film sih, soalnya kan kita ada episode nya jadi, dan juga ini kan kualitas film yang dipanjangin selama berapa jam, 40 kali ini, 8 aja udah. Jadi ya, jadinya 3 bulan. Berarti ya beda sekali, beda. Kualitas tetap kualitas film sih, kualitas film. Jadi shotnya tuh jauh lebih detail daripada sinetron atau apa yang ada di layar kaca gitu ya, seri-seri sih. Ya pasti lebih detail dan ya agak warna lama Korea sedikit.